teman-teman semuanya, selamat datang di JKM Channel in the house. Yuk, kita langsung aja yuk turun di sini yuk. Biar kayak di film-film yuk. Oke. Okay. Apa semulu gua ya? Seru malah langsung ambil senjata nih. Taktiknya harus seperti itu sih. Tapi kalau telat kalah kita. Harus cepat nih. Oh no, oke. Okay. Nyawa juga dapat sih. Easy. Please recall me. Awesome. Surprise, bruh. Bye. Bye bye. Bruh. Gua bolting pula. Gua gak ada yang selalu gua bolting-nya. Lagi juga mati ya lo gua. LOL. Mati lagi dia tuh. Bolting pula gua, rata temen sama gua. Bangga banget dia. Please recall me. Rata juga mereka harus ketemu. Hidup lagi temennya. Nah, tapi sini gue bunuh lah ya. Kebanyakan enggak ya dia soalnya. Beri juga dia. Panda namanya. Sabar. Nanti kita ratakan lagi ya. Gak ada nyawa, tapi gua aduh berita buruknya. Berita buruknya kita nggak punya nyawa lagi guys. Kalau masih ada nyawa enak sebenarnya. Gak ada nyawa gini repot juga sih. Tapi gua pengen main barbar aja lah. Gak peduli ya, nyawa ada gak ada, kita barbarkan aja mesinnya. Kira lagi apa sih gue? Gue HB dia juga deh kan. Sebel banget tuh pasti. Capek-capek ngelut, capek-capek ngeratain ya kan. Gue ambil semua barang. Aduh dok. Nah pandanya mati lagi, perang di mana panda ini? Si panda ini turun di mana guys ya? Waduh. Kok pengkor gitu kalau tuh gue. Sabar ya, ada musuh lagi ya. Kayaknya di deket Gatka terapi juga guys. Kalau nggak di Shepard nih sih. Samperin aja semuanya. Agak barbar aja gak apa-apa. Ada yang punya MG3 dong. Saya mau tuh. Banyak mayat juga disini. Ada asap. Berarti ada musuh.
aja lah, malas gue. Surprise. Oh, easy. Ping gue tiba-tiba 200, Pak. Panda, sekelompok panda di sini, Bung. Aduh, ping gue tinggi banget. Ya. Gak ada tapi musuhnya. Tadi rame loh. Kocak. Kok jagoan dia, kok ngeras gitu dia. War comeback kali lobby. Teman kita yang mati, oh masih bisa dihidupin ya. Untungnya masih bisa dihidupin dia. Untungnya ya. Kalau gak sayang juga mati sama camper panda-pandaan. Panda nggak jelas lah. Apapun itulah panda. Tadi yang nyingin gua, ngebunuh gua. Di awal, teratakan deh mereka lagi. Di situ tadi ada tembakan. Cek dulu ya. Nope. Pakai bagi berarti dua. Ada temen gue kenok. Gue waras sejujurnya. Nomor 3. Nomor 2 AFK. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 dulu deh, tolongin dulu. Tapi tolongin temen biasanya gue mati. Tapi sudahlah. Gak tau gue senjata musuhnya apa yang disana kan yang gue kenokan. Mungkin ada MG3 atau Groza, susah juga ngerasa. Sabar yang nomor 3 kenapa masih scarred itu? Nomor 2 AFK, kocak. Ada yang punya AWM lagi. Nomor 3 kenapa scarred? Diserang ya.
Untung gue datang saat tepat guys. Tempatnya air gue. Apaan tuh guys? Vehicle right. Oh radar, bisa ngeliat posisi radar ini ya, posisi kendaraan. Oh bisa ngeliat posisi musuh dong kalau gitu. Iya otak gue mau gak nyampe kemarin. Kepiran gue, dia bisa deteksi keberadaan musuh kalau gitu. Solus katanya ya, coba pakai ya. Oh radar di sekitar sini doang ya. Oh gitu. Nah kan betul sih ada musuh jadinya. Di situ rupanya dia asem. Kenapa dia menyangka ada orang di situ? Gue dengar suara balon tuh tadi. HB deh dia. Dia mentalnya down. Ini sih sini tadi. Tahu lah. Jalan ya. Sisa 20. 19 lah kira. 19. Aduh nabrak. Oh betul. Ini cuman kenok sama X-Lootnya. Dia ngati sama gua. Gua harus bunuh X-Loot itu sih. MG3 sama AWM guys. Gila enak banget tuh. Aduh, gua ambil dalam sini. Biasanya harusnya kelihatan sih dia. Dia naik motor soalnya. Gerak aja, tapi kayaknya gak mungkin cepat itu digerak. Hilang tapi dia. Sayang ban motornya tadi gak kena ya, kalau kena mungkin agak sulit dia keluar dulu. MG3 tuh, aduh enak tuh. Gak dapet deh. Sayangnya gak dapet weh. MG3 agak ngeri sih gua. Kalo diras belum sempat keluar senjata udah mati gua. Dulu gua belum keluar udah mati gua kalau sama MG3. AWM nya lagi, aduh malas banget. Bro. AWM bro. Bikin emosi bro.
kaget gua cuy. Hilang berarti gua. rusak. Temen gua udah enggak ada yang nonton jadi enggak gitu semangat, guys. Kalau yang nonton lebih mana gitu kan. Lebih ada feel-nya. Gua pengen nge-HBD orang yang ngambil supply sih sebenarnya. Feeling gua kalau gua ambil supply gua di-HBD soalnya. Siapa tuh ada mobil datang ngambil supply, aduh mati deh tapi kita. Iya. Mobil gua tersembunyi ya, jadi nggak bakal ada yang tahu gua di sini guys. Kecil lah kemungkinan. Sisa 10 doang sih. Nah ada orang di atas tuh. Tuh guys, lihat guys. Open field ya, open field. Bruh. Oh si X look ini berdua ternyata mereka. Ini yang X look tadi yang pegang AWM sama MG3. Kita ambil aja lah. Sakit gak bro? I'm good bro. Iya. Pas pula aja masuk zona kan. Lu gak di AWM pala aku. Gawain ternyata. Ah, cuman dua loh tapi di sini guys. Ih, ngeri banget nih. Mata takutnya tiba-tiba disamper gue loh. Masih zona guys. Gila ini. Oke banget gue. Kayaknya bakal zona guys. Gue bakal zona nih temen-temen. Wah, Bang Eji dapet zona nih guys. Wah, dapet zona. Oh, sih. Kali skill gua kalau lawan orang camper. Itu ada orang juga cuy. Enak banget coy, asem, gila enak banget sih gua. Dia yang ngeliat ke arah situ, berarti mesti di situ guys. Aduh, bambang. Namanya zona menentukan prestasi ya. Depan zona lagi gua. Kecuali gua di granat mati gua sih. Gua ambil sini aja biar gak di granat guys. Dia ngeliatnya ke situ, tapi kok gue curi ke situ? Tapi gak ada sih itu. Ih, ngeri cuy. Kalau di flank mati gue nih. Mungkin gak di flank? Kayaknya gak mungkin sih. Gak mungkin sih guys. Kelihatan semua nih. Kalau dia dari kanan, kedengaran stepnya. Gue mending lihat depannya nih sih. Karena kalau dia dari kanan pasti kedengaran stepnya. Kalau dari depan ini nggak kelihatan kok. Nah ini zona jalan nih. Aduh, bambang. Kalau dilihat dari gerakannya, maksudnya di situ ya tadi ya gerakan. Aduh, camper gaming guys. Kalau iya, tapi kok ada suara? Enggak. Ada gambar melotot di monitor. Sumpah, keren orang. Zona jalan guys. Gak kelihatan, oh itu dia. Biarin.
That was easy. Semoga terhibur ya guys ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.